السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan puji dan syukur pada Allah dapat bertemu pada hari ini. Dan sebagaimana biasa kita membincangkan kitab Bahrul Mazi, tetapi hari ini dengan izin saya mohon juga bincang kitab Bahrul Mazi tapi bukan juzuk yang ketiga. Saya merujuk pada juzuk yang kelima. Ini kitab tu tak relevan. Para jemaah yang dirahmati Allah, tapi jangan bimbang, ini bukan tukar MB punya hal. Ini pasal bukan tukar kitab, tapi ini secara perbincangan kita hadirin hadirat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab Bahrul Mazi juzuk yang kelima ini membincangkan perkara yang bersabit dengan puasa. Kerana hari ini kita berhadapan dengan isu berhubung dengan puasa ini, bersabit dengan perkara bagaimana seorang yang berpuasa tiba-tiba didatangi tetamu-tetamu ataupun diundang ke majlis kenduri kendara. Yang manakah perlu diutamakan? Adakah kita memenuhi undangan-undangan tersebut atau meneruskan puasa? Baik. Inilah yang dikatakan fiqah dalam masyarakat, fiqah dalam hidup kita. Dan inilah yang dikata Islam memandu memimpin kita. Yang pertama. Soalan yang kedua ialah berhubung dengan puasa ini, kalau kita berpuasa dan puasa itu puasa yang fardu, adakah boleh kita berbuka? Dan kalau sekiranya puasa itu puasa yang sunat, sedangkan undangan-undangan tadi ada yang sifatnya wajib, apatah lagi yang mengundang itu mak ayah kita. Bukankah memenuhi permintaan mak ayah, mentaati ayah lebih daripada puasa, dan puasa itu puasa yang sunat? Baik, soalan yang seterusnya ialah kalau boleh berbuka puasa, tidakkah kita dianggap berdosa kerana bertemu dengan firman Allah dalam Quran, wala tubtilu a'malakum. Allah berfirman, dan jangan kamu membatalkan amalan-amalan. Adanya larangan Allah supaya kita jangan sengaja nak batalkan amal-amal kita itu. Soalnya ialah, itu kalau bertembung yang sunat dengan yang fardu, yang mana aulawiyat keutamaannya? Baik, kemudiannya lagi, kalau kita kata boleh atau tak boleh, manakah sandaran-sandarannya? Dan di sinilah yang dikatakan kita ini nak mengikut sunnah Nabi, nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan yang ada ini saya berkongsilah dengan tuan-tuan sedikit sebanyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabit dengan soal ini, soal puasa ini. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membimbing kita 1000 tahun yang lalu dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, apabila diundang seseorang kamu ke majlis ta'am, ila ta'amin,
ke majlis makan-makan. Ta'am ni kita tahu dah. Sejak orang Melayu pandai makan kambing ni, ta'am dia dah tahu dah apa dia. Ta'am ni ialah makan. Sebab tu orang hari ni kalau nak ajak makan, dia kata ta'am, ta'am, ta'am tu maknanya jemput makan lah, ajak makan. Jadi Nabi pun sebut, kalau diundang kita ke majlis makan-makan, kenduri kendara, termasuklah open house dan sebagainya, fal yujib, maka hendaklah dia perkenankan. Kalimah fal yujib itu dalam bahasa Arab, lam itu dipanggil lamul amri, perintah Rasulullah. Maka hendaklah dia perkenankan. Dalam ilmu usulul fiqah, perintah Rasul hukumnya wajib. Perintah Rasul hukumnya wajib, sehingga datanglah karinah-karinah, keadaan-keadaan yang menunjukkan sebaliknya. Jadi kita nak tengok adakah undangan itu wajib dipenuhi, kerana dalam ilmu fiqah setiap hukum ini dia pecah pada lima. Kadangkala jadi wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dan jadi lima. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi kalau begitu, asas hukumnya wajib. Sehingga ada karinah-karinah, keadaan-keadaan yang menunjukkan seumpamanya. Maksud karinah ni tengok suasana, tengok tempat, tengok siapa yang diundang, masa undangan, semua diambil kira itu. Umpamanya, orang mengundang kita ke majlis makan. Jadi adakah wajib? Tengoklah dalam majlis tu ada tak perkara-perkara maksiat dan haram. Kalau ada dalamnya apa nama tu? Tiger show ke? Tiger show. Dulu saya faham tiger show. Kalau tiger show tak apalah, itu pertunjukan harimau. Rupanya tiger show. Itu yang bahaya tu. Jadi kita nak hukum boleh tak boleh ni, dia kena tengok juga suasana. Itulah dipanggil kepakaran, dipanggil ulama-ulama. Betul, kita ni kadang-kadang kena rujuk juga alim ulama dalam menentukan soal-soal semasa. Macam juga anak saya tanya, sekolah dia mengharamkan Facebook, mengharamkan budak-budak bawa handphone ke sekolah. Dia kata soalnya ialah haram ke Facebook, handphone ni haram ke? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Hukum dia ada lima. Baik. Dia nak jawab begitu. Kita kena tengok juga suasana, tempat. Macam juga orang tanya, tengok wayang. Boleh ke tak boleh tengok wayang? Yang Tok Guru marah tu ialah tengok dalam gelap. Itu sebab di Kelantan dia suruh pasang lampu tengok wayang. Orang komplain, mana boleh? Tok Guru jawab, dekat rumah tengok video, buka lampu boleh? Cik jawab. Tama juga Mak Lambung juga cerita dia. Ha, hantu Kak Lima, kenapa kat rumah tutup lampu marah pula? Cik jawab, cik jawab. Rupanya bukan nak tengok wayang, buat wayang banyak. Jadi kalau begitu, dia kena tengok suasana, tempat, masa. Dia mudahnya tentang hukum ni, dia kena tengok semua-semua sekali itu. Barulah boleh kita kata boleh ke tak boleh ke. Dia ada kaedah-kaedah fiqah. Dia mudah contoh beginilah. Ada orang tanya kita, salah ke pegang pisau? Tengok jugalah siapa yang pegang, siapa yang beri pegang pada siapa, pada siapa yang diberi, masa mana dia bagi. Contohnya, kalau kita beri anak-anak kecil pegang pisau, apa hukum? Budak 2-3 tahun suruh bagi pisau itu, haram. Budak tu tak pandai nak guna pisau, kita bagi dia pegang pisau, haram. Tapi kalau ibu-ibu pegang pisau waktu masak, apa hukum dia? Kadangkala harus kan? Kadangkala sunat ibu-ibu. Yalah, boleh juga kita masak kacang panjang tu, patahkan dengan tangan, boleh kan? Boleh. Tapi suami tengok, Allah hilang selera nak makan. Ya? Patahkan tangan, ketak-ketak-ketak, masak gulai, lemak, kacang panjang. Pergi kedai mak janda tu, dia potong serung cantik tu. Faham ibu-ibu tu? Itu yang hati dia terpikat di situ. Jadi masa tu ibu-ibu pegang pisau potong sayur tu sunat. Main kepak-kepak aja, suami tengok pun, alah dulu masa bertunang muka main cantik potong serung. Dah kahwin potong, tak ada potong-potong dah. Ketap-ketap pun tak ada dah. Tu je piuh. Nak masuk dalam tu gulai-gulai tu. Itu kadang-kadang pegang pisau tu jadi sunat.
Tapi pada satu saat pegang pisau jadi wajib. Masa bila? Masa kita nak sembelih korban. Kalau semua bawa pisau tumpul belaka, datang korban, haram belaka tu. Saya tengok, Tok Imam tanya mana pisau? Lah, Tok Imam tu kan sembelih pun tak ada pisau. Masa tu menyediakan pisau yang tajam wajib. Itu hukum fiqah, dipanggil hukum wad'i. Dia kena menilai beberapa situasi. Jadi begitu juga menerima undangan ini, asas hukumnya Nabi bersabda fal yujib, hendaklah dia perkenankan jemputan itu. Itu hukum menerima undangan ini wajib, kecuali sehinggalah datang keadaan-keadaan qarinah-qarinah. Di sinilah ulama fiqah bincang bagaimana keadaan dia, itu panjang sirinya. Cuma saya nak fokuskan, kalau diundang tadi wajib hadir, kerana yang mengundang tu mak ayah kita, adik-beradik kita, jiran tangga yang masing-masing ada hak dia yang kita kena tunai. Tiba-tiba kita puasa, apa kita nak buat? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Apabila diundang seseorang kamu ke majlis jamuan kenduri negara, hendaklah dia perkenankan. Fa in kana sha'iman, maka jika sekiranya di saat itu dia sedang puasa, falyusalli, hendaklah dia doakan tuan yang menjemput itu. Itu yang diajar oleh Rasul, itu yang kita nak amalkan. Apa yang kita nak buat? Falyusalli ayyu du'a, tolong doakan orang yang mengundang tadi, sebab kita berpuasa. Dan kata Imam Tirmizi, hadis ini bertaraf hasan lagi sahih. Itu panduan yang pertama. Panduan yang kedua daripada Abu Hurairah juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, "Idza du'iya ahadukum wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im," atau kama qal, hadithun hasanan sahih. Sabda Rasulullah, apabila diundang seseorang kamu dan pada masa itu dia puasa, maka hendaklah dia beritahu kepada orang yang mengundang itu, "Inni sha'im, sebenarnya saya ni puasa." Dan kata Imam Tirmizi, hadis ini juga tarafnya hasan lagi sahih. Kalau begitu, dua hadis ini menjadi pedoman hidup kita. Yang pertama, kalau kita diundang ke satu-satu majlis pada ketika itu kita berpuasa, yang pertama, doakan orang yang mengundang itu, doakanlah. Apa saja doa, panjang umur kah, murah rezeki kah, supaya lapang dadanya. Yang kedua, ialah beritahu falyaqul. Dalam bahasa Arab, falyaqul itu lam, itu lamul amri, arahan Nabi, tolong beritahu dia. Hendaklah beritahu, bercakap dengan orang yang mengundang itu, "Inni sha'im, sebenarnya saya puasa." Timbul pula persoalan, tidakkah kita beritahu itu namanya menunjuk-nunjuk dalam ibadat? Kita dah mengaji tasawuf, mana boleh ibadat-ibadatnya kita tunjuk ke orang, beritahu ke orang? Nah, di sinilah kata Imam Malik. Kita ni kalau belajar ni tuan-tuan, kata Imam Malik, jangan belajar tasawuf tak belajar fiqah ya. Kata Imam Malik rahimahullah, "Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin tazandaqa." Siapa mengaji tasawuf, ngaji tasawuf tak mau belajar fiqah, nanti zindik, sesat dia nanti. Tapi kalau orang belajar fiqah pula tak nak belajar tasawuf, tafassaqa, jadi fasik dia nanti. Kalau begitu, ilmu tasawuf kena belajar, ilmu fiqah pun kena belajar. Sebab hari ni banyak orang belajar tasawuf, kadang-kadang fiqah tak belajar. Apa yang berlaku di Palestin, peduli dia lah. Yang penting diri kita dibersihkan dulu. Dia lupa Nabi sebut orang tak ambil berat hal ehwal umat Islam. Nabi kata bukan umat aku macam tu, tu. Bukan golongan kita orang yang tak ambil peduli hal ehwal umat Islam yang lain. Orang duk sebut boycott McDonald's, dia tak ambil pusing ke tak? Dia fikir nak bersih diri dia, nak bersih diri dia saja. Jadi kita kadang-kadang belajar tasawuf ni jangan lupa belajar fiqah. Jadi kalau begitu, dalam ilmu tasawuf dilarang kita menunjuk-nunjuk amal ibadat. Tiba-tiba baca hadis ini, Nabi bersabda falyaqul, maka hendaklah dia bercakap dengan orang yang menjemput itu. Nabi suruh kita beritahu orang yang jemput, "Inni sha'im." Kalau begitu, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan kepada kita
bahawa dalam beberapa ketika dalam sesuatu perkara yang kita berhajat, ada hajat dia, ada perlunya menzahirkan ibadah itu, sama ada yang sunat seperti puasa sunat, mayang sunat, ibadah sunat, hukumnya adalah tidak menunjuk-nunjuk, diizinkan syarak kerana adanya ucapan Nabi falyakul, hendaklah dia bercakap dengan orang menjemput ini saim. Kalau begitu difaham daripada maksud bahawa kita jangan menunjuk itu dalam perkara yang tidak ada hajat dan perlu. Kalau ada hajat, ada perlu di sisi syariat. Kerana apa? Kerana kalau tak beritahu nanti menimbulkan perbalahan yang lebih besar, bergaduh, berkelahi, menjadi besar. Bayangkan yang menjemput itu mak ayah, apa perasaan mak ayah kita? Ya, dah, apa perasaan adik-beradik kita? Ya, dah, dia tak datang mak kita, kecil hati kita, ajak makan pun susah. Kita pula nak cakap takut ni. Takut riak itu. Padahal puasa tu sunat aja. Menjaga hubungan kerabat silaturahim ni wajib jaga. Apa salahnya beritahu? Oh, takut riak. Nah, itulah namanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Banyak orang tertipu dengan amalan dia itu kerana tanpa ilmu manusia banyak tertipu dengan amalan. Nah, ini yang kita bimbang ni. Lalu kita hari ni dalam bab-bab begini kena rujuklah alim ulama, hal-hal semasa, ke isu semasa tuan-tuan. Ha, ni ulama-ulama ni jangan ingat ulama ni hanya bab fiqah, dia tahu bab semayah. Dia dalam setiap benda ni ada fiqah dia. Tuan-tuan masuk tandas pun ada fiqah dia. Lepas tu masuk tandas kanan kiri ada fiqah dia kan. Nak basuh air mutlak ke air kopi. Ada fiqah dia je. Itu bab sekecil-kecil pun ada fiqah dia. Ini kan pula dalam bab memilih menteri usaha. Faham? Ni aku nak marah. Ingat, jangan ingat dalam bab negara ni tak ada fiqah dia, kena ada fiqah dia. Sebab tu kita kena ada kaedah dia. Nah, kena tahu mana al-aulawiyat, utama, lebih utama. Ni kadang-kadang tertipu dengan amalan banyak itu. Baik. Kerana itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan hadis ini, maka menzahirkan amalan kita yang sunat kerana hajat adalah diizinkan syarak, kerana ada hajat dia nak mengelakkan perkara yang lebih besar lagi. Jadi kalau tak beritahu nanti berbalah. Dan kita ingat manusia ni kalau hatinya terluka makan tahun nak pulih, kalau jasad terluka 2-3 hari boleh pulih. Tangan kita ni luka tak meninggalkan parut, tapi baik dah parut dia ada. Tapi hati ni tuan-tuan 7 tahun, 8 tahun belum tentu boleh pulih tahu. Tuan-tuan tak pernah ada, tak pernah fras bercinta dulu. Jangan tuan-tuan. Itu sebab tak balik kampung pasal tu ya. Hati terluka. Tengok pokok ketapang nangis ya. Pasal hatiku terluka tu kan. Allah hadirin hadirat. Tuan-tuan ya. Jangan tuan-tuan. Dia manusianya kalau hati terhiris lebih dahsyat daripada jasad yang terhiris tahu. Sampai tu nak mengelakkan benda ni Nabi Yusuf beritahu ini sa'im. Dan di situ menzahirkan amal yang sunat kerana hajat adalah diizinkan. Apa lagi tuan-tuan, kadang-kadang memang ada amalan sunat ni kita kena zahirkan. Sebab saya bimbang setengah orang mengaji tasawuf ni kadang-kadang dia salah faham. Akhirnya semayang pada dalam stall. Pasal apa? Takut riak. Semayang dalam stall takut riaknya pasal tu. Ini menjadi gangguan ya dah. Ada benda yang hajat, dipanggil hajat ni benda yang dipanggil tak ada, tak ada. Benda hajat ni dipanggil terpaksa lah kita panggil, terpaksa. Contoh apa benda-benda sunat yang ada hajat malah disuruh oleh Rasulullah kita tunjuk. Contoh main sunat hari raya, main sunat Idul Fitri, main sunat Idul Adha, malah Rasulullah suruh orang perempuan yang haid pun pergi main raya. Walaupun dia tak boleh semayang, pergi pakai baju cantik pergi. Nak tunjuk, zahirkan gembira kita, syiar kita. Apa lagi benda sunat yang disuruh kita tunjukkan? No, azan, azan. Jangan pula dah belajar tasawuf riak, riak, riak. Azan pun dalam bilik aja sorang-sorang je dengar. Orang tanya kenapa tak dengar? Takut riak nanti. Oh, berat syekh. Ni ngaji tasawuf ni, tak ngaji fiqah ni berat nanti. Apa lagi benda-benda yang sunat kita zahirkan? Contoh, tonton sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah. Qabliyah, ba'diyah bayang.
Kalau memanglah kita belajar dalam fiqah, ada sunat, mayang sunat ni afdalnya di mana? Di rumah saya. Habis nak main badiah zuhur balik rumahmu. Apa cerita pejabat dia kan? Ha, saya jawab, saya jawab. Ha, kita nak kuliah maghrib, lepas maghrib jemaah pakat balik semua. Pasal apa balik? Dah ustaz semalam mengajar semayang sunat kan afdal di rumah. Semua pakat balik. Eh, nak tunggu datang, confirm tak datang lah. Kena pula Nilofa keluar TV. Nabi tak datang. Allah lah. Para jemaah dah rahmati Allah kalian. Ha, itu ada hajat tu mayang juga lah di surat. Tuan-tuan main duha, ada kat jabat, ada kat surau ni. Kan ada hajat, ada perlu dia. Ha, jadi kalau kita nak tunggu mayang sunat di rumah, pakat tak beribadat lah kita semua. Ha, jadi kalau begitu, ada hajat, ada perlu, dipanggil menzahirkan ibadah, ibadah yang yang sunat itu ada ketikanya, tidak dikatakan riak kerana ada hajat dan perlu. Demikianlah kita puasa, nak mengelakkan perbalahan adik-beradik, anak-beranak dengan mak ayah kita, dengan jiran tetangga kita. Rasulullah ajar kita pertama, beritahu dia ini saim. Yang kedua, doakanlah dia dengan satu-satu doa, falyusalli. Baik, para jemaah dan rahmati Allah. Lihat. Kemudiannya di dalam hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Apabila diundang kamu ke suatu-satu majlis, hendaklah perkenankan. Apakah hukumnya kita terlepas daripada jemputan kalau sudah kita beritahu pada mereka itu? Dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarah Muslim, kerana hadis ini juga disebut dalam hadis Muslim. Jadi Imam An-Nawawi sebut dalam Syarah Muslim bahawa apabila seorang itu diundang ke majlis makan-makan kenduri kendara, dan dia sudah beritahu saya puasa, maka tuan rumah tadi, tuan majlis tadi tidak mengundangnya lagi hadir, maka tidak wajiblah dia hadir. Tak wajib dia hadir. Tetapi jika tiada dilepaskannya, bahkan diundangnya berkali-kali, kita dah beritahu dah kita puasa, kata adik-beradik kita yang mengundang, datanglah. Kamu tak datang, apa kata Abang Long, apa kata Pak Ngah, Mak Ngah nanti? Susah dah. Baik. Kita beritahu lagi, kita puasa, datanglah. Kalau ustaz tak datang, siapa nak baca doa? Masalahnya saya puasa. Ustaz datanglah, baca doa, lepas ustaz baliklah. Tension dengan awak. Tension dia, rupanya dia hendak juga kita datang. Kata Imam Nawawi, jika tak dilepaskannya, bahkan diundangnya berkali-kali, wajib dia hadir juga. Wajib hadir. Tetapi, adakah wajib dia makan? Jawapannya, tak wajib dia makan. Tiada lazim dia makan, tapi lazim atasnya hadir ke majlis itu. Namun demikian, tuan-tuan, walaupun tak wajib makan, Imam Nawawi lanjutkan lagi perbincangan ini, bagaimana kalau sekiranya sahibul ta'am, sahibul majlis tadi, orang yang mengundang tadi, kita dah pergi rumah dia, tiba-tiba kita tak makan, berkecil hati. Kalaulah yang mengundang tadi kawan-kawan, boleh kira lagi. Yang mengundang ni adik-beradik, mak ayah kita, apa perasaan dia? Kenapa tak makan? Kita pun tak beritahu, takut riak, kecil hati orang tua tu kan. Sedangkan kita ni tuan-tuan, mak ayah kita terlebih utama lagi. Yang kita puasa ni puasa sunat aja. Dalam hal ini Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim, adapun yang afdal bagi orang yang puasa itu, maka jika sekiranya sahibul majlis tadi, tuan punya majlis tadi, sahibul ta'am, tuan punya jamuan tadi, terkesan nampak kesan di hatinya dengan sebab dia puasa tadi, dia beritahu dah dia puasa. Kalau tak beritahu lebih dahsyat lagi, beritahu dah. Terkesan hatinya, terluka, terguris hatinya, kata Imam Nawawi, sunat dia berbuka puasa masa tu. Tapi pada satu peringkat wajib berbuka, kalau sampai mengecilkan mak ayah kita, hati dia kecewa dah. Wajib tonton berbuka pada saat itu. Tetapi jika tak nampak kesan, kita beritahu dah kita puasa, dia tak kisah, dia tak ada masalah, maka tiada sunat dia berbuka, afdal dia meneruskan puasa sunat itu. Itu kaedah yang diajarkan oleh syarak kita, supaya kita ni
tahu mana yang perlu diutamakan, diutamakan. Ini namanya fiqh al-aulawiyyah dalam hidup kita. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, lihat. Sebab kadang-kadang undangan ni pun dia macam-macam jenis. Saya tengok ada undangan batu dalam dalam kitab Bahrul Mazi, satu bab-bab menghadiri jamuan, dibincangkan detail di situ. Sebab hukum menghadiri jamuan ni kadang jadi wajib pun ada, haram pun ada, makruh pun ada. Lepas tu jangan kita nak hukum orang tak datang tu semua berdosa. Tengok lu majlis tu. Kalau dalam majlis tu adalah tarian gilik, ada joget lambak, tak? Dengan macam-macam perbuatan-perbuatan yang haram, tuan-tuan, hadir pun tak, tak hadir pun tak apa. Satu jenis lagi. Hari ni undangan-undangan ni ada yang spesifik, ada yang tidak spesifik. Macam WhatsApp ni kita tengok, tak? Dijemput secara umum, jemput secara umum, dijemput hadir sekian tempat, masa sekian, waktu sekian. Dituliskan Datuk, Datuk Seri, Datin Seri, Tuan-Puan dijemput ke majlis, rumah terbuka sekian masa, sekian tempat, sekian hari, tarikh. Kita pun reply lah, minta maaf tak dapat hadir. Apa dia reply balik? Dia reply balik, nombor siapa ni ya? Tak tension kita dengar tu. Rupanya dia pun tak tahu dia jemput siapa. Dia blasting gitu aja. Secara umum saja dia pun tak tahu nombor siapa. Kalau begitu, jemputan begini tak hadir pun tak apa benar-benar. Jadi kita takut-takutlah dipanggil kecil hati dan bagai-bagai. Dia tengok juga ada yang mana dulu, yang mana kemudian, kena ambil kira juga tu. Dalam bab ni panjang bincang, dia itu tajuk yang akan datanglah. Kemudiannya para jemaah dirahmati Allah taala sekalian, sama juga hari ni yang undangan secara umum gantung tepi jalan banner tu kan, jamuan rumah terbuka secara umum tu, itu dipanggil jemputan secara umum saja, tidak khusus. Sama juga yang gantung kad di surau-surau masjid, gantung kad kosong je, cuma nak beritahu je dijemput semua ahli qaryah, dia kata. Tidak spesifik, itu jemputan secara umum saja. Para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kemudiannya timbul pula persoalan, kalau sekiranya kita berbuka sedangkan datang hadis Nabi, datang ayat Al-Quranul Karim yang melarang kita membatalkan amalan kita, firman Allah dalam Quran, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Adakah perbuatan kita membatalkan puasa tadi menurut kehendak syariat? Sedangkan kita ni kata nak ikut Rasul, cinta Allah dan Rasul, kita hari ni kalau boleh nak ikut Al-Quran, nak balik pada Quran. Sebab orang berjaya ialah orang ikut Quran Sunnah. Para jemaah dan rahmati Allah, saya dah jelaskan tadi menerima undangan tadi ya. Kemudiannya dalam bab membatalkan puasa ini, kita lihat sepotong hadis Nabi SAW daripada Ummu Hani radhiyallahu anha, qalat, kata beliau, kuntu qa'idatan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi sharabin fa shariba minhu. Kata Ummu Hani ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adik beradik dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jadi Ummu Hani cerita, satu hari Rasulullah datang ziarah beliau. Rasulullah datang ziarah Ummu Hani. Lalu kata Ummu Hani, kuntu qa'idatan, pada ketika saya sedang duduk dengan Nabi, kerana Nabi sebagai tetamu dilayan, dibawa datang sebekas air. Nabi pun minumlah air itu. Sudah minum sebahagian, summa nawalani fasyaribtu minhu. Sudah Nabi minum sebahagian, Nabi hulurkan pada saya, Nabi hulur pada saya baki air itu, saya ambil, saya minum. Masa itu Ummu Hani puasa. Itulah namanya berlakulah pensyariatan hukum. Dalam bahasa Arab dipanggil tarikh at-tashri', nama dia sejarah syariat. Jadi nak cerita tunjuk boleh ke tak boleh, bila sudah minum air itu, faqultu, kata Ummu Hani, faqultu, saya bercakap dengan Nabi, inni aznabtu fastaghfirli, sesungguhnya saya ni dah buat dosa ni, tolonglah minta Allah ampunkan saya.
Faqal sabda Nabi, wa ma zaki, apa dosa kamu buat tu? Ha, sebab dia rasa dia berdosa. Ha, jadi minta supaya Rasulullah tolong pada, minta ampun pada Allah. Nabi tanya, wa ma zaki, apa dosa itu? Qalat, kata Ummu Hani, kuntu saimatan fa aftartu. Ha, tadi sebenarnya saya ni puasa, sekarang ni saya buka dah ni. Ha, baik. Faqal sabda Nabi, amin qada in kunti taqdinahu, adakah puasa tu puasa qada? Faqal, qalat, kata Ummu Hani, la, bukan. Faqal sabda Nabi, fala yaduruki, kalau macam tu tak apalah. Ha, di situlah oleh ulama mengambil faham bahawa membatalkan amalan sunat tak mengapa. Mana ulama-ulama fiqah tahu tak mengapa? Kerana sabda Nabi, fala yaduruki, tidak ada apa-apa mudarat, tidak jadi masalah kalau begitu. Dan mana pula kita tahu puasa itu puasa sunat? Kerana soalan Nabi, amin qada'in, adakah puasa qada? Kata Muhani, bukan, tidak. Ha, di situlah kita tahu puasa yang dibuat ialah puasa sunat. Kerana puasa yang fardu dalam fiqah, tiga. Puasa Ramadan atau qada, puasa nazar, puasa kifarah. Ni tiga puasa ni wajib, ingat. Puasa qada, puasa Ramadan, puasa atau qada Ramadan, puasa nazar, puasa kifarah. Ni tiga puasa ni wajib. Jadi kalau puasa wajib tak boleh dibatalkan. Kalau begitu, kata para ulama tafsir, firman Allah dalam Quran, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu, itu ialah perkara yang fardu, tak boleh dibatalkan dengan sengaja. Kalau perkara yang sunat boleh. Kalau begitu kita kena ingat, kita setengah sembahyang sunat, mak ayah kita panggil, wajib ke tak wajib? Wajib. Sembahyang tu sunat, batalkan sembahyang tu. Ibu-ibu lah, kakak belakang sekalian, begitu juga suami panggil, ya. Walaupun suami tu kerani kita ni pegawai besar, faham? Ni bukan marah, ni beritahu. Tak? Sebab hari ni orang banyak bini besar kan, bini MB, suami bukan, faham? Faham, tak faham? Jadi kalau begitu, walaupun pangkat besar isteri, suami panggil, wajib taat perintah suami, walaupun masa tu dia tengah puasa sunat. Ha, maka itu orang perempuan tak boleh puasa sunat melainkan dengan izin suami. Jangan balikkan buat surprise. Surprise, apa dia? Air puasa sunat. Kata suami, buka, air tak mau, air nak puasa juga. Ini kan puasa sunat, ini kan puasa Allah suka. Walaupun Allah suka, suami tak suka, wajib berbuka. Kata para ulama fiqah, kalau teruskan juga puasa, sah puasa, tapi haram. Nah, haram apa maknanya? Lebih baik jangan puasa. Ha, ya. Kalau begitu kita kena tahu mana lebih utama. Berdalilkan beberapa nas hadis, antaranya satu ketika seorang sahabat namanya Anas bin Malik, dalam satu riwayat yang berlaku kepada Ubay bin Ka'ab, dia setengah sembahyang sunat, Nabi panggil, dia tak datang. Sudah sembahyang, dia jumpa Nabi, dia kata, tadi saya sembahyang. Nabi tegur dia, apa yang menghalang kamu bila Allah dan Rasul panggil untuk datang? Ha? Jadi Nabi tegur dia, apa yang menghalang? Di situlah ulama-ulama fiqah memahami bahawa kalau arahan Allah, arahan Rasul lebih tinggi daripada yang lain-lain itu. Jadi kalau orang yang sedang menunaikan yang fardu-fardu, ha, maka dia tidak boleh membatalkan perkara yang fardu kerana itu arahan Allah dan Rasul. Tapi kalau namanya sunat, dia boleh batalkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Hani, fala yaduruki. Dan mana kita tahu yang fardu tak boleh dibatalkan kerana soalan Nabi kepada Ummu Hani, amin qada'in kunti taqdinahu, yang kamu puasa tu puasa qada'kah? Jadi bila dia kata bukan, maka jelas bahawa bahawa puasa yang dibuat itu adalah puasa sunat. Di situ menunjukkan yang tak boleh dibatalkan adalah puasa qada, puasa fardu, tak boleh dibatalkan tanpa uzur syarak. Kalau ada uzur, tak apa. Baik. Kalau begitu, hadis ini juga, inilah namanya dalam satu hadis, tuan-tuan boleh keluarkan macam-macam hukum.
Daripada hadis ini juga kita tengok macam mana sifat seorang pemimpin nak mendatangkan suatu hukum kena siasat dulu, faham? Jangan main pecat-pecat saja. Ha, ni aku nak marah ni. Siasat dulu. Tengok Rasulullah sendiri pun ajar kita, bila Ummu Hani kata ini aznabtu, saya dah buat dosa ni, saya dah buat dosa. Nabi semak apa dosa dia. Bila dia kata saya buka, Nabi tanya puasa apa. Nak tunjuk seorang yang bagus ni dalam satu-satu hal. Jangan just forward, sharing is caring, you know. Ni ai nak marah ni. Sharing is caring ni lah jadi huru-hara gini ya. Orang atas tak huru-hara, yang bawah huru-hara. Sebab tu ada satu hamba Allah kepada saya, apa cerita sekarang ni Ustaz Selangor? Apa cerita? Nampak huru-hara? Siapa yang huru-hara? Orang bawah aja, atas tak ada apa pun. Yang bawah, berapa huru-hara di bawah ni? Masing-masing nak mengulas isu. Benda apa tak tahu apa pun. Jadi tak tahu ni, dua diam-diam sudah. Tak tahu kita nak. Itu jadi masalah hadirin hadirat. Satu-satu benda tak tahu, batu. Tengok macam mana orang yang alim, tok-tok guru, orang faqih kan, dia siasat dulu. Bila dia dah jelas suatu benda, dia berani keluarkan pendapat dia. Itu cara dia. Itu sebab hidup kita ni ada kaedah. Biar ikut kaedah. Lepas tu bila kita ikut kaedah, kita akan senang, kita akan lapang. Ini kan dah susah dah. Pasal apa jadi susah? Pasal kadang-kadang kita tak tentu, tak tentu kaedah kita. Kita ingat macam tukar ni, tukar baju saja boleh suka tukar. Nak pakai yang itu, pakai yang ni, bila-bila boleh buat. Kita lupa baju tu ada kawan lain pakai sama, faham? Jadi bincanglah, boleh pakai tak boleh pakai. Kang bertumbuk sama sendiri, faham? Tak faham? Faham kan je lah. Contoh anak pejabat ni pun kadang-kadang nak pakai baju orang. Tanya dulu pula, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Ni baju kongsi nak pakai sama-sama. Alat tu kongsi tuan-tuan, pakai sama-sama. Jadi bincang elok-elok itu. Jangan main suka-suka nak tukar. Pakai-pakai, pakai sama-sama pakai itu. Mana tajuk ni? Ni tajuk ni. Tajuk kita ni Rasulullah SAW ni tuan-tuan. Dalam satu bab Nabi tak mudah nak jatuh hukum. Nabi siasat, siasat, siasat. Baik. Daripada hadis ini juga Rasulullah SAW mengajar kita antara sunnah Rasulullah ialah minum baki-baki orang beriman. Batu Nabi minum sikit, Nabi minum sebahagian, Nabi beri kepada Ummu Hani sebahagian. Jangan ingat sunnah Rasulullah itu hanya makan kambing saja ya. Nah, termasuk sunnah Nabi ialah minum baki-baki orang yang beriman. Bekas-bekas anak kita, bekas kawan-kawan, jangan jijik. Sama-sama beriman ini malah bukan satu dua hadis. Rasulullah pernah beri kepada Abdullah bin Umar baki minuman. Sahabat-sahabat lain minta, dia tak bagi langsung. Tak bagi, dia kata ini setelah Rasulullah bagi pada saya takkan bagi pada siapa-siapa. Kerana tamak dalam mengambil barakah itu dibolehkan. Ini berkat-berkat orang alim, berkat tok-tok guru alim ulama ni. Batu kita ni berkat orang beriman ni, ambil keberkatan yang ada itu. Dulu kami macam tu juga, kalau tok-tok guru minum ni, oh kita pakai berebut syekh. Berebut. Pasal apa? Pasal masa tu mengaji malas, nak alim cepat sikit. Itu tentang tanya Ustaz Surizal, berebut kita. Itu minum sikit jadi macam ni tu. Kalau minum banyak, saya ingat ganti mufti negara lah. Bukan mufti negeri saya, mufti negara tu kita. Tambah. Nak sebut apa dia para jemaah rahmati Allah kalian? Nak sebut pada kita, daripada satu hadis itu kadang-kadang timbul daripadanya macam-macam hukum hakam peristiwa. Kalau tuan-tuan baca satu hadis ya, tuan-tuan tengok ada. Bila Ummu Hani kata inni aznabtu, saya dah buat dosa, fastaghfirli, tolonglah minta pada Allah ampun untuk saya. Nak tunjuk pada kita antara amalan-amalan mulia ni, kita kalau buat salah, cari orang yang dekat dengan Allah minta ampun untuk kita. Di situ menunjukkan boleh kita minta ampun untuk orang lain walaupun bukan anak beranak kita. Di situlah kita nak menjawab. Hari ni ada orang kata dosa orang ni, ada orang bercakap kita ni hanya boleh minta ampun untuk anak beranak kita saja. Doa kita pada mak ayah kita je, doa anak yang soleh je sampai pada mak ayah, dah doa orang lain pun sampai. Ya, banyak dalil-dalil, malah Quran pun sebut. Tuan-tuan baca Rabbana ghafir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampunkan dosa saya dan dosa ikhwanana, sahabat-sahabat kami, alladhina sabakuna, yang telah mendahului kami itu bil iman, dengan iman di kalangan beriman. Menunjukkan minta ampun untuk orang lain yang bukan mak ayah kita pun boleh. Sebab hari ini ada orang yang berpegang kepada pendapat hanya anak yang soleh saja boleh minta ampun untuk mak ayah. Itu satu hadis yang kita tak nafi. Tetapi tidak menafikan ada lagi hadis-hadis yang lain, boleh orang lain minta ampun untuk orang lain. Antaranya Ummu Hani ini, dia sepupu je dengan Rasulullah. Dia minta fastaghfir li ya Rasulullah, tolonglah minta pada Allah ampun untuk saya. Dan Nabi sendiri pun dalam beberapa peristiwa, Rasulullah berjalan di tanah kubur, Nabi cerita ahli kubur ni diazab, ahli kubur ni azab sebab sekian, sebab sekian. Lalu Rasulullah pacak akan pohon kayu tadi supaya, sabda Nabi, selagi mana dia basah, dia akan berzikir meringankan azab ahli kubur. Dan juga banyak lagi hadis-hadis Nabi, antaranya Nabi berdiri di tanah kubur setelah dimakamkan manusia tu, dikuburkan manusia. Rasulullah berdiri di tanah kubur, sabda Nabi, istaghfiru li akhikum fa innahu yus'al, mintalah ampun untuk saudara kamu, dia sedang ditanya sekarang ini. Menunjukkan kita ni boleh minta ampun untuk orang lain. Cuma tak nafikan minta ampun untuk mak ayah kita, satu daripada doa ini. Para jemaah yang dirahmati Allah kalian, ya. Itu sebab kalau baca satu hadis tu, kita boleh keluar sedut macam-macam hukum hakam daripadanya. Dan daripada hadis ini juga kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawa, para jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian, berhadapan dengan suasana semasa hari ini, kita diundang ataupun dikunjungi tetamu-tetamu, mana yang nak diutamakan. Ya. Jadi kalau kita berpuasa sunat, lihatlah keadaan situasi itu. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, apabila kita dikunjungi oleh tetamu-tetamu, lalu kita pun menjamu tetamu-tetamu tadi kerana adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan, sabda Nabi, wa inna li zawwarika alayka haqqan, sesungguhnya bagi tetamu-tetamu kamu itu ada hak dia yang kamu kena tunaikan. Jadi mak ayah ada hak dia, jiran ada hak dia, tetamu pun ada hak dia. Dan sabda Nabi lagi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa orang beriman pada Allah, siapa-siapa beriman pada hari akhirat, falyukrim. Kalimah falyukrim ini datang dalam bentuk lamul amri juga. Hendaklah dia muliakan tetamunya. Jadi Rasulullah suruh kita muliakan tetamu. Memuliakan tamu ni wajib, ya. Jangan main-main sebab tu kita beli kuih raya tu. Beli kuih raya ni apa tujuan sebenarnya? Tujuan beli kuih raya ni kalau tamu datang, itulah yang kita nak jamu dia. Lepas tu kalau saya datang, belilah. Ada lemang ke? Faham? Ini biskut kosong ya, apa barang? Contohlah contoh. Tapi tiap-tiap bulan datang bukan tetamu lah. Ni kalau setahun sekali datang boleh lah. Datang rumah lah, datang rumah, datang pejabat, tak boleh buat apa. Jadi Nabi suruh muliakan tetamu-tetamu. Jadi tetamu datang, kita puasa. Ingat arahan Nabi, beritahu dengan orang yang datang tu, ini saim saya puasa. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, sekiranya sudah kita beritahu, terkesan hatinya, masyakah atasnya, atas tetamu tadi, nak makan pun, Allah, tak rumah tak makan, tak puasa, Allah, kami pun tak selera nak makan. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, maka sunat dia membatalkan puasanya itu, makan bersama dengan tetamu itu, kerana masyakah, suka, terganggu dia nak makan. Tetapi jika sekiranya tiada masyakah atas tetamu, kita beritahu dia kita puasa, dia kata, tak apalah, sila, kami ni habis dah puasa, ataupun kami ni memang tak mula lagi. Hadirin hadirat, jawapannya yang afdalnya, kalau tiada masyakah, tak ada terganggu, afdal bagi orang puasa tadi meneruskan puasa dia. Ya. Ini kaedah fiqah ni begitu. Supaya apa?
supaya kita ni beramal dengan hadis tu betul-betul. Jadi kita beramal berbuka tadi kerana Nabi sebut falyukrim daifahu, hendaklah dia muliakan tetamu. Jadi muliakan tamu hidang makanan. Macam Ummu Hanif hidang air. Tetamu minum, hulu ke tuan rumah ambil minum. Tiba-tiba Ummu Hanif kata, saya puasa. Nabi tanya, puasa qada ke? Bukan, puasa sunat. Tak apalah. Jadi situlah kita ni afdal buka puasa sunat. Jadi soalan yang akhir, tuan-tuan tak payah soal, saya tahu soalan tuan-tuan tu. Soalan yang seterusnya ialah, masalahnya ustaz, inilah puasa 6 yang terakhir dan inilah hari terakhir Syawal. Dan diundang tu pula pukul 6 petang pula tu. Cuba jawab ustaz, cuba jawab. Macam mana saya nak buat? Jawapannya tuan-tuan mudah je. Dalam fiqah ni kita ada pedoman-pedoman kita. Kita, saya tak rujuk dalam bab ni lah, dalam bab sembahyang kita diajar oleh Rasulullah. Dalam kitab itu pun ada, nanti kita akan jumpa satu hadis Nabi, orang sembahyang duduk separuh pahala orang sembahyang berdiri. Para ulama fiqah menyebutkan hadis itu ialah hadis yang bersangkutan dengan orang sembahyang sunat. Orang sembahyang sunat kalau diberi pilih, nak berdiri pun boleh, nak duduk pun boleh. Tapi orang sembahyang sunat, kalau sembahyang duduk, separuh pahala orang yang berdiri. Baik, ulama-ulama fiqah bincang lagi secara lanjut, detail. Itu yang disabda oleh Rasulullah tu, orang sembahyang sunat duduk, separuh pahala berdiri tu, orang sehat ke orang sakit? Orang sehat. Macam mana kalau dia sakit? Dia terpaksa sembahyang duduk. Sedangkan masa sehat, macam tuan-tuan sembahyang sunat berdiri ke duduk? Diri. Dah jadi amalan dia sembahyang sunat diri. Tiba-tiba kerana uzur, kerana sakit, uzur, terpaksa duduk, maka pahalanya separuh ke penuh? Penuh. Kerana amalan dia berdiri. Cuma duduk tadi kerana uzur. Macam itulah kita. Dah memang rutin kita puasa Isnin Khamis, mari tamu. Dah rutin kita puasa sunat 6, mari tetamu. Dah rutin kita, di situlah kita ni kena ingat dan faham. Maka kita berbuka tadi kerana uzur ke? Kerana suka-suka? Uzur syar'i tadi, syarak suruh kita muliakan tetamu. Maka jangan bimbang, yang kita buka puasa tu sunat, pahalanya tetap pahala? No, jangan bimbang. Cuma syaratnya satu je. Jangan tuan-tuan nak pakat-pakat sudah. Itu je. Jangan pakat sudah. Mak, nanti mak datang, mak saya hari Senin, apa hal? Adalah tu, Allah tahu apa dia. Jadi kalau tak pakat, tak apalah ya? Jadi kalau begitu, para jemaah yang dirahmati Allah, jelas dalam hidup kita ini, ini dalam bab fiqah, dalam bab dipanggil bermasyarakat ini, supaya kita terhindar reda masalah sama kita. Jangan kerana benda sunat akhirnya bermasam-masam muka ya? Dan memang benda ni kena elakkan. Jadi nak elakkan tu, walau bila kita buat sunat ni, beritahulah, tak apa, jangan takut, beritahu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia benda fitnah ni bahaya lah. Fitnah ni bahaya tuan-tuan. Cerita fitnah ni, Rasulullah sendiri satu ketika, benda dipanggil buruk sangka. Kalau tak cakap ni buruk sangka. Satu hari, ini hadis sahih, datang Safiyah binti Huyai, isteri Rasulullah, datang ke masjid. Nabi i'tikaf di masjid. Datang isteri Nabi nama Safiyah. Bila Safiyah nak balik, Nabi gantar jalan berdua. Malam-malam gelap, jalan berdua. Jadi bila jalan berdua, Rasulullah dengan perempuan, dua orang sahabat Ansar duduk jalan, jalan dipanggil berselisih. Dia tadi mula-mula jalan pelan-pelan, tengok Nabi dengan perempuan jalan laju. Dia jalan straight, tengok Nabi, dia pun ke tepi. Sehingga Nabi tegur dia, ala rijlaikuma, jalanlah pelan-pelan. Kenapa tiba-tiba tembung laju pula? Sedang elok jalan straight, pergi ke tepi pula. Nabi tegur, jalanlah pelan-pelan. Yang bersama saya ni Safiyah. Nabi terpaksa explain, yang bersama saya ni Safiyah. Apa kata dua sahabat tadi? Subhanallah, takkanlah kami nak buruk sangka pada Tuhan. Apa sahabat Nabi? Sabda Nabi, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam pembuluh darah kamu tu. Tu kita ni kalau tak cakap ni, Nabi nak beritahu syaitan yang ada dalam darah kita ni syaitan. Syaitan tu lah duk nyucuk selalu tu. Lepas tu kita benda tak jelas ni, biar jelas. Boleh faham?
Tidak lama agak hati ni bercakap-cakap ni, bercakap ni. Apa hal, apa hal, apa hal. Yelah ribut tidak, apa tidak. Tukar MB apa hal. Kan pergi balik situ kan, payah ya. Saya pun baru-baru ni pun gitu juga. Kalau tak beritahu saya. Allah, isu semasa lah, hal semasa. Ceritanya saya pergi bulan Ramadan. Ini bukan, ini mungkin gurauan. Tapi kalau tak beritahu, jadi salah sangka. Saya pergi kuliah duha Muslimat. Muslimat jemput kuliah duha. Jadi tuan-tuan mengatakan, genap hari ini 2 bulan isteri saya meninggal. Bulan Ramadan, dia meninggal sebelum Ramadan isteri saya. Bulan Ramadan saya bawa anak perempuan saya pergi kuliah. Anak perempuan saya macam mak dia pakai niqab. Jadi saya bawa duduk depan. Sampai surau, jemaah sudah ucap taniah Ustaz. Orang baru ke? Itu yang saya suka dengar tu. Orang baru pula, anak aku lah. Ala kuliah don-don ya. Kalau tak beritahu tu, itulah namanya fitnah kan. Batulah. Sekian dimaklum je lah. Jadi nak sebut pada kita betul lah, manusia ni kalau tak jelas, kalau kita tak perjelas, dia akan jadi. Begitulah maksud Nabi SAW dalam bab puasa tadi. Kalau kita tak jelaskan, nanti jadi huru-hara dia. Saya rasa sekadar itulah. Dan insyaAllah lepas ini kita akan buat solat hajat untuk sahabat kita, saudara Hafizi Daud, yang sekarang ini beliau berada di wad kerana denggi dan juga ada sedikit gangguan untuk beliau. Semoga kita doalah Allah beri ketenangan pada beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan menuh tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Alhamdulillah.